Sayyidina Aisyah apabila Rasulullah wafat, Sayyidina Aisyah baru berusia 18 tahun. Masih muda lagi. Sekalipun muda, isteri-isteri Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh umat dia. Kerana makam dia, kedudukan dia seperti ibu. Sebagaimana Rasulullah seperti ayah, maka ibu, isteri-isteri Rasulullah seperti ibu. Maka haram bagi seseorang menikahi ibu dia, begitu juga menikahi isteri-isteri Rasulullah. Umur 18 baru Sayyidina Aisyah. Maka sahabat-sahabat nak bertanya mengenai ibadat Rasulullah dalam rumah, biasanya macam tahajud ke apa dia, tanya Sayyidina Aisyah. Antara tuk-tuk pekoh yang lepas pada kematian Rasulullah, orang yang banyak mengeluarkan fatwa, itu ni Sayyidina Aisyah. Bijak ni anak Sayyidina Abu Bakar. Orang tanya mengenai sembahyang Rasulullah tengah malam, lagu mana ibadat Rasulullah tengah malam? Moga orang lain kelik rumah belaka dah, Rasulullah buat ibadat di rumah, tak buat ibadat atas surah, buat ibadat dalam bilik dia semaya. Nah, ada riwayat Rasulullah ni bilik dia sempit ya. Bilik dia ni sama besar dengan lembek. Pasal lembek? Lembek double tu ke? Ha, tu bilik Rasulullah. Jadi Rasulullah tidur sebelah, Sayyidina Aisyah tidur sebelah. Maka apabila nak semaya, kiblat menghadap kau ni. Sayyidina Aisyah tidur menetel lah kaki lagu ni. Lagu mana? Rasulullah semaya, tak nak sujud, Rasulullah tarik kaki Sayyidina Aisyah. Gepih, kalau kita gepih sikit, boleh Rasulullah sujud. Sepiknya bilik Rasulullah. Lepas tu, pegang kaki Sayyidina Aisyah. Oh, ada riwayat banyak cerita lah. Pegang atas kain selimut lah. Moga cerita atas kain selimut ni. Pegang kain selimut, oh, tarik Sayyidina kaki Sayyidina Aisyah. Rasulullah semaya. Sepik. Kita, bilik luah lita. Ada tanda, ada apa dia, ada ni, ada peti. Ada tempat goreng. Siap boleh makan. Oh, buat bilik hotel dah. Tak bangun tahajud pun. Nah. Apabila orang tanya sembahyang malam, maka berkata Sayyidina Aisyah, adalah Rasulullah tidur pada awal malam. Ha, kita sebut dah masalah tahajud ke apa dia ni. Sunat kalau tak ada hajat, sunat kita tidur selalu lepas pada isya. Kalau kita ada hajat nak beli barang, kau ada hajat nak jumpa orang, kau ke apa dia ni, ha, tu suku pasar. Tapi kalau tak ada kerja, sunat tidur. Itulah kutu. Makruh kita tak tidur. Kerana apa? Kerana mengganggu nak bangun tahajud. Mengganggu nak bangun tahajud. Tapi kalau kita yakin, ngambo kalau tidur lewat ni, pukul 12 tak tidur lagi, terlepas subuh ni, tentu dah. Haram kita jaga malam lagu tu, kerana menyebabkan terlepas benda wajib. Terlepas tahajud benda sunat, hukum dia makruh kita. Nah. Waqalat, maka berkata Sayyidina Aisyah, Rasulullah tidur awal malam, kemudian dia bangun. Bangun dalam pukul 3, pukul 2 bangun. Maka semaya, siapa waktu sahur? Waktu sahur ni dalam sejam setengah ko, nah, sebelum daripada waktu subuh. Maka Rasulullah sembahyang witir. Lah sekali Rasulullah tutup dengan sembahyang witir. Nabi kata, ija'alu akhira salati lailikum al-witra. Jadikan akhir sembahyang malam witir. Sunat kita tutup sembahyang malam kita dengan witir. Itu dipanggil witir malam. Sembahyang maghrib saat ini dipanggil witir sia. Kita semaya, kita pun tutup. Masuk maghrib, kita tutup dengan 3 rakaat. Ia panggil witir sia. Witir hok sia saat ini. Oh, ni witir dia, semayang maghrib. Witir malai pula ni, hok sunat ni, hok dekat dengan subuh. Sunat buat lagu tu. Tapi kalau kita jenis pasal kaki menidu, oh, lepas pada iso pakai semayang witir selalu dah. Nampak takut terlepas, takut apa bangun orang best macam tu kak. Tapi waktu tidur mengatuk kau gabar dia, witir awal-awal lagi. Nah. Suma atta ila firashihi, lepas pada semaya witir dalam masa sejam gitu, maka Rasulullah pergi tempat tidur dia. Jika dia ada yakni nak tidur dengan isteri dia, maka dia pergi jumpa isteri dia tidur bersama ketika waktu sahur. Ai, tak bangun lolo kita kalau waktu sahur. Rasulullah ni waktu semaya, lepas pada semaya dia bersama dengan isteri dia dekat dengan subuh waktu sahur. Lepas pada tu Rasulullah pun tidurlah. Tidur kau lagu mana? Fa iza sami al azan, apabila Rasulullah dengar azan, maka wasabar, Rasulullah pun bikah bangun. Tengok, kalau Rasulullah berjunub, Rasulullah akan pergi mandi. Sebelum subuh Rasulullah mandi. Dan kalau Rasulullah tidak berjunub, Rasulullah ambil air semaya, maka keluar ke masjid pergi semaya. Ah, tu tertib susunan ibadat Nabi pada waktu malam.